Teman Betapa, ketemu lagi dengan saya Kawina. Kali ini kita akan membahas soal Bahasa Inggris UTBK SBMPTN tahun 2022. Yuk langsung kita lihat soalnya. Nah, ini ada soal UTBK SBMPTN tahun 2022. Ini ciri khasnya, teksnya itu panjang banget. Tapi jangan lupa, kalau bahas soal, kalau ngerjain soal UTBK SBMPTN, khususnya Bahasa Inggris, itu langsung aja lihat pertanyaannya. Yaitu pertanyaannya, what is the best title of the passage? Jadi, di pertanyaan kali ini, kalian diminta untuk menentukan best title atau judul yang paling tepat untuk teks tersebut. Yuk kita mulai highlight hal-hal yang penting ya. Jadi, kalau untuk mencari best title itu, best title itu kurang lebih sama ya dengan main idea. Jadi, pertama itu kamu harus tentukan topiknya dahulu. Setelah menentukan topik, lalu tentukan controlling idea-nya. Nah, dari sini baru kamu bisa dapat main idea atau best title. Nah, sekarang kita lihat yang udah di-highlight tadi di teks. Yang paragraf pertama ada Johnson & Johnson COVID-19 vaccine was announced to be on temporary pause. Lalu selanjutnya controlling idea-nya ada White House COVID response team promoted polling. Jadi ada mengadakan polling dari White House COVID response. Lalu di paragraf terakhir ada public may approach brand new medication with precaution. Nah, jadi di sini topiknya itu tentang Johnson & Johnson COVID-19 vaccine yang mengalami pause, temporary pause. Nah, terus controlling idea-nya itu di sini ada respon dari public. Nah, berarti topiknya adalah Johnson & Johnson COVID-19 vaccine dan controlling idea-nya opini publik tentang pause dari si COVID-19 vaksin tersebut. Berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwa main idea-nya atau best title-nya adalah jawabannya yaitu nah yang C, public opinion on temporary pause of Johnson & Johnson vaccination. Gimana teman-teman, ternyata gampang ya. Kalau mau, kamu mau pembahasan selanjutnya atau pembahasan soal-soal lainnya, kamu bisa kunjungi channel YouTube Teman Bertapa. Bimbel Bertapa, cara paten lulus PTN. Sampai jumpa.